Dari sini ke atas ada Yatagarasu jaga. Yuk bisa yuk. Aus, aus, aus. Wah, nafas Aito. Mati. Dah, yuk. Jalan kemana ya? Itu batu di atas harus dihancurin tuh. Oh, ini nih. Gua memakai insting gaming gua. Oh, ini jalannya. Ini harus dihancurin, guys. Wah, anjing, meledak dong. Bisa, ini batu bisa meledak. Wah, gila, meledak lagi. Tanahnya bergetar katanya. Kalau cimungnya tanahnya bergetar. Oke, okay. Gue buka pintu dulu. Ini gue harus nyari yang jaganya nih. Siapa ya iblis jaganya ya? Oh, sekarang ada tukang tembak. Koto, koto, koto. Apa itu? Aduh, ya Yatagarasunya hidup lagi. Aus, aus, aus. Dia ngarah sendiri lagi. Oke, nice boom, yuk. Anjir. Anjir, gua apaan? Tangannya ada 4, nyet. Gila, ini apa? Ini blitz apa? Oh, ini kayaknya yang jaganya nih. Bentar. Wah, gokil. Ngeri. Anjing, apa asura tai ini? Drop! Bangun lo! Apa ini? Wah, ini udah salah satu iblis bawah ini kayaknya. Bener dia yang jaga dong. Dan dia ada di dalam sana. Gue baru lihat iblis itu sumpah. Oke, ada shrine, teman berdoa. Serius, langsung lawan bos. Oh, berdua kita sama Mugyo, kita berdua. Wah, gila si beban anjir. Dia yokai, teman-teman. Kayak ketuanya Kappa dah. Oke, kita lawan dia dulu. Kita lawan dia dulu. Kusarigama ya. Dia ini yokai ya, tapi untungnya mirip manusia. Dan dia ini kalau kata gua Kappa. Si Ochisuka ini kapak, kapak teman-teman. Masuk, kenapa enggak? Dia, lihat, lu lihat stamina deh, itu stamina yokai anjir. Cok! Elemennya air kan dia kan? Sadar beban, siate. Kalem. Main harus kalem. Ingat dia cuma yokai, teman-teman. Dia bukan manusia. Fuck. Hah? Cok!
Bisa ini, bisa. Buff dulu. Wah, itu elemen air. Anjing, kena lagi. Asu lah, gak ke counter. Awalnya gue pikir dia manusia loh. Wah gila, Kamaitachi-nya ada dua. Cok, asas pipi asmi. Aja. Badannya kecil tapi ya, gak bisa gue lawan sembarangan kalau badannya kecil gini. Dua kali, oke, jadi di versi yokainya dia ini dua kali. Gila, burst counter dua kali, baru lihat gua. Kalau gak bisa gua bikin down anjir. Ngeri sih dia, gerakannya ngeri banget sih. Buka tembok. Down padahal. Kamaitachi-nya ngeluarin angin fase 2 nya mati, mati nih. Emang garaga terbaik anjing, anjing kita orang emang terbaik anjir. Suara apa nih? What the fuck is that? Anjing, wah gila. Oh itu tuh, aduh ada yang jaga lagi iblisnya. Ah ginian lagi, wah gila lu. Gila lu. Aduh gimana ya? Tapi kalau di sini kayaknya aman deh. Ah, nggak kecas dong. Tapi gara-gara babunya nih anjing. Lu diem apa? Bisa nggak sih? Os, anjing itu belakang ada tembak. Bentar, tahan dulu. Ngentot nih babunya ganggu banget sih. Bocah raksasa. Ih, ini bocah masih hidup aja. Mati lu kan, goblok. Makanya oke, kita maju. Anjir, susah sih, coba. Oke, jalan ke sini teman-teman, bener. Oh ini nih. Ah, gua nemu, ya Allah. Oh ini yang meletup-meletup dari tadi. Ini yang dari tadi meletup-meletup, bentar. Ada mandian air panas di belakang. Oke, udah dua kristal gua hancurin. Harus ini bosnya nggak ada tempat doa apa di sini? Astaga, ini apa sih? Ini megang switch glove lagi dia. Ini paling nggak bisa ngelawan switch glove nih. Gue bisa menang tadi ngelawan dia, cuman ada yang ganggu di atas. Ada yang bisa jaga ya. Ini kepala gue pecahin dulu. Ini bos. Sini lawan gue. Sip, udah beres.
Mezuki dong yang jaga. Kelasnya bos anjir yang jaga di sini, gila. Udah beda battlefield ini. Udah beda battlefield ini. Kelasnya bos anjir yang jaga. Apa ini gua hancurin dulu ya? Oke, udah 3 kristal gua hancurin. Dan oke, shieldnya udah balik. Depan ada Mezuki, semoga dia sendirian sih. Oh dia nyadar gua di belakang, sini sini sini. Sakit ini damage-nya. Anjing kan gua udah bilang kan udah beda kelas ini Mezuki-nya nih. Bilang mana dia? Lah, balik ke belakang. Anjing. Aduh. Wah, gila. Kuat aja nih Mezuki-nya. Tapi harusnya gue bisa ya, gue udah sering ngebaca polanya dia. Atribu, tusuk lagi, sekali lagi, drop, shockwave, dia kebikin dimensi. Gila, gila ini yokai, diserap ini gue. Wah anjing, sakit banget. Oh, dia mau berilm di situ doang ya? Ini harusnya ada tempat berdoa ya. Harusnya sih ada tempat berdoa ini.